Neken tuh ini nih, ngecap. Ngecap pakai di stempel, diteken tuh. Fleming akan kalah dengan. Gak mau. Yo, what's up, Brothers Club? Welcome back again with me, Futra, in the back room. Alright. Balik lagi dengan video content react seputar clubbing, diskotik, dunia perkencengan, dunia perikanan, dunia perfantasian, dunia perimajinasian, dunia per... Stop. Buat yang belum subscribe, segera subscribe, karena subscribe itu membantu gue untuk meningkatkan kualitas di setiap video-video selanjutnya. Guys, bikin konten itu susah, gak segampang yang kalian lihat. Apa salahnya klik tombol subscribe dan pencet lonceng notification agar kalian bisa mendapatkan video-video update terbaru. Dijamin gak bakal rugi deh, dede. Subscribe aja sekarang. Gua tunggu ya. 1, 2, 3. So please, sarakarai. Kali ini gua akan mereact video yang mengorientasikan kalian banget. Yang anak-anak hall, anak-anak klub, coba merapat. Kita buktikan. Siapa yang paling anak room, siapa yang anak paling hall. Oke, langsung aja ke video pertama. Check it out. Anak kota kalau dugem di stadium, crown illegal Colosseum. Coba play. Pas masuk ketemu teman-teman. Kan satu dulu, alright. 10 menit kemudian mulai enak kacamata gitu. Sepuluh menit ikan jenis apa ya? Kerang kali ya? Kerang 15 menit lah. 10 menit terlalu cepet lah menurut gue. Kecuali dorongannya, ada dorongannya. Mau pakai Jack D, mau pakai vodka. 20-30 menitan lah standar. Pesona gadis desa hancur di ibu kota. Ciaela. Bisa jadi sih, bisa. Bagus juga komenan lo. Cuma satu nggak sampai Sabtu siang itu mah. Kalau boleh bilang, jauhi segera ya, jangan kebablasan. Karena efeknya seumur hidup, setiap dengerin musik masih terasa itu dinginnya. Iya sih, suges, itu namanya suges. Karena lu udah kena neuron di endorfin yang membuat lu tuh terngiang-ngiang terus. Video selanjutnya. Berdateng elegan ya, tampilannya rapi. Satu, mulai dingin. Minum terus, aus. Siapa yang kayak gini, ayo ngakulah. Tapi gak brutal gini juga sih jogetnya. Yang kayak gini pengennya di depan sound system kita satu server. Sadar-sadar leher berasa mau copot ya. Demi apapun gue nggak tahu neken itu apa. Neken tuh ini nih, ngecap pakai di stempel, diteken tuh pakai materai. Oh, kalau ini kayaknya cewek-cewek ya. Kalau antara cewek ketemu cewek tuh begini tuh. Oh, teman anak baru kita rusak aja kali ya, buset. Coba kita ulang. Gua nggak kurang paham. Ulang ya. Oh, ada orang baru tuh. Oke, baru kenalan. Dikasih nggak mau. Oh, dimasukin ke botol. Anjir, diracunin anak orang. Mulai kena dia. Asik. Airnya kencang juga nih cewek. Iya, elah. Kan gini enak bareng. Wok. Pernah banget begini, temen dikasih kerating deng padahal udah dicampur. Wah, ini anak gerusan. Gerusan nih. Kerating deng dicampur, kacau. Kencang itu apa ya, Kak? Oh, kencang itu bajunya kencang gitu. Jadi semuanya kencang gitu. Ketat gitu. Wih. Baru masuk tempat dugem, anjing. Masuk tempat dugem gayanya kayak anak panggil ini ya. Cringe banget.
Terus kan satu anak dugem pasti tahu ya. Kedinginan dekat AC, iya. Iya, kekencengan tuh dunia serasa milik sendiri. Pengennya joget di depan arena lagi, keren-keren. Nggak jelas, kepala udah mau copot. Tapi, aduh, jaketnya masa jaket kayak grunge gitu sih masuk ke klub. Nggak tahu sih, mungkin anak-anak klub di daerah mana gitu yang mengizinkan. Setahu gue di kota nggak ada yang kayak gini. Kota tuh rata-rata ya pakai kaos sama celana pendek aja udah kuy, iya nggak? Skip. Datang kenalan dulu, masih sok elegance. Iya. Yeah. Ditawarin minum, iya, udah boleh lah, ya. Oke. Okay. 15 menit kemudian ngerasa gerah. Oke, iya, 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 iya. Gue cuma bisa, aku gak apa-apa, tapi cuma obat sakit kepala. Gue kira bakal naik, ternyata prank. Oke, okay, next video, skip. Oke, okay. Princess Seruni ya ini ya. Oke. Itu naganya terbang deh. Naganya terbang. Iya, halo. Lihat deh. Ayo kita beri ini jogetin yo. Oh, jogetin. Asik. Kira-kira lu yang mana tuh di antara lu berdua nih? Buat cewek-cewek ya. Nih, Princess Seruni atau yang teman yang di belakang? Tim diem atau tim heboh? Emang sebenarnya ada ya tipe-tipe orang kayak gitu ya. Ada yang seneng dia diem cuman godek-godek doang. Ada yang seneng joget gitu, joget terus. Entah kalian tim yang mana? Tulis di kolom komentar. Oke. Okay. Asik. Oke. Okay. Gigit sedotan ya ini. Gua sih ini mungkin anak-anak cewek ya gigi sedotan ya. Jadi giginya pada keras gitu ya, rahangnya pada keras. Kalau gue pribadi, gue lebih seneng gigit permen karet sih. Biar lebih enak aja rahangnya gitu, lebih santai. Oke, kasih rokok. Oh ya. Coba nih cewek-cewek kayak gini nggak kalian nih waktu dulu ya, coba diinget-inget di flashback ya. Selanjutnya, oke, pegangan. Beb, supaya kita sahabatan ya Beb, selamanya ya Beb ya. Aduh, jangan ninggalin gue ya Beb. Mama Beb, lo juga jangan ninggalin gue Beb. Pokoknya gue sayang banget sama lu Beb. Ayo ngaku lu, lu pada kayak gitu kan lu sama best friend lu. Jadi udah kalau udah lagi on, kalian udah pegangan, pelukan, terus bilang gue sayang sama lu, jangan tinggalin gue, bla 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 bla, ngomong ngelo ngoceh tapi kemana-mana ngelantur gitu ya. Aduh. Iya 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 iya. Ya. Oke. Okay. Ini kayaknya di room ya, kondisi kayak di room. Rokok deh, udah kali. Oh, rokok. Oh. Minta bakarin rokok. Iya, yeah, iya. Yeah. Siapa yang kayak gini dulu? Ayo ngaku lu, ngaku lu. Tulis di kolom komentar. Princess Runi terbaru joget dugem clubbing anak ala anak kota. Joget, Beb. Joget, Beb. Goyangin, jangan diem aja. Ah. Joget, Beb. Eh.
Goyangin buat nyanyiin aja. Oke, okay, kalian tim mana? Yang demen joget atau diem aja godek-godek? Ayo, tulis lagi di kolom komentar. Kita ingatkan masa-masa dulu ya. Jogetin. Wow, iya, sambil nyanyi gitu. Yes. Oke. Oh, minum. Oke. Oh. Jadi yang jongkok itu udah kekencengan. Jadi dia cuma di bawah. Oh, rokok. Oh. Jadi kayak punya asisten ya. Jadi minta doang ya. Dia cuma diem aja kayak raja, kayak ratu ya. Jadi. Tapi memang setiap kita di room atau di hall pasti ada kawan yang setia yang selalu membantu kita kalau lagi tinggi. Kalau cewek-cewek ya, entah itu ada yang nguncirin rambutnya, entah itu ada yang pasang lepasin sepatunya, entah itu ada yang bakarin rokoknya, entah itu ada yang ngasih tisu, ngelapin tisu. Ya, itu kan masa lalu ya. Aduh. Aku lo dulu pada kayak gitu kan. Oke, tipe joget anak dugem. Crown. Gitu. Oh, gitu ya. Emang oh, benar ya? Coba. Gua sih enggak paham gitu, enggak tahu gitu. Ketemu cowok di dunia malam dan berharap setia. Situar. Aduh. Kayaknya ada mungkin ya. Gua punya teman ada sih yang ketemu di klub. Terus endingnya ya nikah-nikah aja, ada sih yang kayak gitu. Tapi ya 1001 lah menurut gue. Rata-rata ya mereka yang suka ke klub, cowok-cowok pasti menganggapnya kan anak-anak cewek malam gitu kan. Jadinya ya cuma buat dibungkus aja malam ini. Aduh, kacau-kacau omongannya. Sensor. PPKM pasti pada kangen masuk ya. Yeah. Aduh, kamera. Cewek-cewek klub tuh lucu-lucu ya, imut-imut gitu ya. Kalau pas masuk klub gitu, karena kita ngeliatnya juga remang-remang, jadi liatnya cakep aja, pada hama ya. Ini di room ya, kelihatan di room ya. Ada lampu disco ball-nya. Aduh, apa? Tapi emang enak halu kalau lagi keadaan buah kulita gitu. Ada kesan melintirnya gitu. Gua ketika udah sadar gak ada gunanya galau karena lu berpaling dari gua. Yang ada lu kehilangan orang setulus gua. Tulus tapi dugem. 5 zodiak ini hobinya dugem. Leo, oke. Pisces, Aries, Aquarius, Sagittarius. Kalian yang mana yo? Gue sih nggak ada di sini ya, jadi gue doyan dugem. Soto ini om-om, masaknya enak juga. Om, saya Sagittarius tidak pernah dugem. Nah, lambang salim ya. Siap, mat siang, cie, langsung di FU, kocak om. Hidup itu jangan dibuat susah. Ada uang kita joget, nggak ada uang kita tidur. Yeah. Ah,
ada. Bisa aja TikTok. Ketika lama enggak nginjek klub pulang langsung kayak parah. Aduh, aku loh yang pernah di naikin kursi roda kayak gini. Aku loh udah ngaku. Udah lu ngaku aja. Tulis di kolom komentar. Kursi roda menjemput kakak. Iya. Yeah. Aku pernah sekali-kalinya pakai kursi roda, ya Allah, besoknya jadi trending topic di WA, di IG, semua orang pada tahu, malu banget. Aduh, makanya kalau minum ditaker, jangan kebablasan ya. Kalau kebablasan nih gini, hangover bro, hangover. Gak mau. Oke, gak akan ingat pulang. Gaskan bosku. Flaming ya. Flaming style. Kangen nongkrong lampu kelap-kelip di meja bundar sih. Flaming akan kalah dengan S-Kopi. S-Kopi emang the best bro. Gak ada yang ngalahin. Don't play boss Q. Oke. Asik ya ngeliatnya kayak gini-gini ya nih. Asik aja gitu. Bening-bening. Aku loh, kalau lu di klub juga pasti gitu ngeliat cewek kan? Iya kan? Ngeliatnya bening kan, pengen digoda kan? Ngaku lo. Tulis di kolom komentar. Aduh, si Neneng. Malam-malam tidur, Neng. Udah malam, malah joget ya. Di klub bukan, di bar bukan, di lounge bukan, halaman rumah. Tidur, Neng. Sama klub mana suaranya? Asik. Aduh, si Mbak jogetan. Mungkin gerah. Oke, gua rasa cukup sekian aja ya sesi video react kali ini. Jika kalian punya rekomendasi, silahkan tulis di kolom komentar. Just disclaimer, video ini dibuat hanya untuk happy-happyan aja, seru-seruan, mengenang masa lalu. Tidak untuk menyudutkan suatu instansi, suatu lembaga, atau beberapa orang. Jika ada kesalahan dalam perkataan saya, mohon dimaklumi. Alright, gitu aja. Gue Futra, pamit undur diri. See you on the next video.